Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Alice Plantias, my student number 069. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Riastika. The report competent readers who already possess the foundational vocabulary needed to benefit from incidental learning will read more and increase their vocabulary, while the less competent readers who read less will make very gains. This is due in part to background knowledge that learners possess and use to deduce the meaning of unfamiliar words in a given text, linguistic information or knowledge of the code they have available, and their knowledge of the word. Relationship exists between L1 reading proficiency and L2 incidental vocabulary acquisition for intermediate and advanced learners. L2 reading proficiency has a consistently strong positive impact on incidental vocabulary gain and retention through reading. Students with a low level of second language proficiency do not transfer their L1 reading strategy to L2 reading as students of high and intermediate levels to do. Jadi, semakin banyak pembaca yang kompeten yang telah memiliki kosakata dasar yang diperlukan untuk memperoleh manfaat dari pembelajaran insidental, akan memudahkan membaca lebih banyak dan meningkatkan kosakata mereka, sementara pembaca yang kurang kompeten akan membuat keuntungan lebih sedikit. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan dasar pembaca yang mereka miliki dan digunakan untuk menyimpulkan arti dari kata-kata yang tidak familiar dalam teks, informasi bahasa, atau pengetahuan yang diberikan, atau juga kode yang telah tersedia. Hubungan antara L1 dan L2 itu adalah jika L1 kemahiran membaca dengan akuisisi kosakata insidental untuk pelajar tingkat menengah dan tingkat lanjut, kemampuan membaca L2 memiliki dampak positif yang konsisten pada pada perolehan kosakata insidental dan retensi melalui membaca. Siswa dengan tingkatan rendah kemampuan bahasa kedua tidak mentransfer strategi pembacaan L1 mereka untuk membaca L2 siswa tingkat tinggi dan menengah untuk melakukannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.